Belum lama bercerai dari Stefan William, aktris dan presenter Celine Evangelista mengaku belum hilang sepenuhnya rasa sayang terhadap mantan suaminya itu. Celine juga mengakui rasa sayangnya terhadap Stefan belum sepenuhnya menghilang. "Enggak hilang-hilang banget sih," kata Celine dikutip dari kanal YouTube Maya Al-Abdul TV. Menurutnya, rasa sayang itu masih ada karena bagaimanapun juga dia dan Stefan pernah menjadi suami istri. Mereka juga pernah memiliki kisah cinta dan kenangan yang manis. Sayang mah sayang, biar bagaimana juga ada batin, biar bagaimana juga dia ayah untuk anak-anak aku, ucap Celine. "Dia pernah baik di hidup aku, pernah seranjang, pernah berbagi kisah cinta, pernah ketawa bareng. Sayang itu artinya luas, bisa ke keluarga, pasangan, ke anak," lanjutnya. Meskipun mengaku masih menyimpan sedikit rasa sayang, Celine belum memikirkan jawaban seandainya Stephen mengajak rujuk. "Itu kayaknya baru kemarin ketok palu, entar dulu, kasih waktu dulu, jangan sampai kita salah lagi," kata Celine. "Sampai detik ini, kita healing dulu aja," imbuhnya. Setelah 5 tahun menjalani pernikahan, pasangan Stefan William dan Celine Evangelista resmi bercerai pada tanggal 18 Oktober 2021. Proses perceraian yang berlangsung sejak bulan Juli 2021 itu baru terungkap di bulan Oktober setelah beredar video Stefan William bersama wanita lain. Ini karena awalnya pasangan ini memang sepakat untuk menutup kabar perceraian tersebut. Selama ini, Celine juga tak menjelaskan tentang alasan yang membuat ia dan Stefan akhirnya berpisah.